Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak review phone holder ni daripada Moto. Material dia alloy. Apa tengok ni, aku dah pasang dekat side mirror ni. Jadi terletak, aku setting macam tu lah. Cerita dia ni, aku dah survey holder ni sejak beberapa ketika, dan akhirnya aku buat keputusan, aku ambil Moto punya brand ni lah. Sebab material dia alloy, tu satu. Nombor dua, tu nampak banyak apa pembelian dekat Shopee. Itu aku beli jugalah. Orang kata apa, pendorong lah. Tengok review tu kan. Okey, dia klem dia adalah jenis screw ni. Jadi dia bukan klem spring. Maksud dia kita kena ketatkan manual. Jenis lah. Agak susah, tapi yang ni orang kata dia macam grip dia lebih elok daripada yang spring tu lah. Tujuan review ataupun buat video hari ni sebenarnya lebih pada orang kata apa, confident test lah, untuk guna phone holder kat motor ni kan. Jadi senang aku nak ride pergi mana-mana. Kadang-kadang GPS ni penting, phone kan. Dulu ni cerita dululah, masa mula-mula aku ride jauh dulu, maksud dia luar daripada Penang dan luar daripada tempat yang biasa aku ride ni, aku print map. Time tu internet tak mewah, smartphone pun tak ada lagi, semua manual. Kalau ni kan memang untung lah, guna maps, tak payah guna Garmin lah. Dulu kita guna Garmin, mahal bang Garmin tu, harga dia macam handphone. Kalau ni 10 tahun lepas kat atas lah, dia Garmin Papago. Time tu lah Papago ni dia terpati software, boleh pakai dekat banyak device. Branded ni Garmin lah. Disebabkan mahal sangat time tu, bayangkan dengan handphone tak ada. Sama ada hang boleh beli, ada setengah orang dia beli maps tau. Maksud dia locality maps, contoh kata Pahang. Dulu-dulu ni kalau kata pi dekat stesen minyak, stesen minyak ni ada jual peta negeri. Lah ni tak ada dah. Lah ni dulu ada. Aku sempat rasa zaman tu. Dan lah ni memang mudah, banyak lah. Buka smartphone, kalau build in tu guna Google Maps. Ni yang guna Android lah kan. Lepas tu boleh guna Waze. Dua ni major player lah dalam navigationnya apps. Lah ni untuk iOS user aku tak tahu. Aku tak nak komen sebab aku tak tahu apa benda yang dia pakai. Mungkin aku pakai Waze juga. Okey, untuk 3-4 km pertama ni nampak steady lah. Average dekat speedometer aku 80 km sejam. Aku rasa GPS ni mungkin dalam 60-65 km sejam. Dia akan drop 10-15 km sejam macam tu lah, daripada meter dekat speedometer ni. Dan aku rasa kalau kata dengan phone ada dekat holder ni, secara automatiknya hang bukan nak speeding pun, sebab hang nak navigate kan. Hang nak tengok simpang, hang nak tengok jalan nak masuk kan. Jadi aku rasa secara automatiknya hang akan tak laju sangat lah. Ni aku rasa 80 lebih ni pun aku rasa dah laju untuk navigation mode lah.
Dan position lah ni, holder ni, sebenarnya kita boleh adjust ikut suka nak nak adjust macam mana pun. Macam aku lah ni, masa aku pasang tu aku dah test letak lah sebenarnya phone ni. Jadi cukup lah dengan, maksud dia aku tak perlu nak contoh lah aku ha tengok aku macam tu kan, aku kalihkan kepala aku tak perlu. Maksud dia aku dah tengok dengan jelingan mata pun dah cukup. Jalan ni sebenarnya agak bumpy sikit, tapi disebabkan GoPro ni ada stabilization ni, akan nampak macam tak ada bumpy pun. Bumpy dia tak teruk, lembut-lembut je bumpy dia. Alam, makan asap pula belakang 125 ni kan. Laju sikit bang, laju sikit, laju sikit. Confident test ni sebab nampak bila dia clamp, dia akan clamp betul-betul dekat center ni. Dekat bawah ni nampak dia macam terkangkang tau. Dia macam terkangkang sikit. Takut juga. Tapi sekat ni grip dia memang tak terkeluar lah. Sebab dia jenis skru pun nampak. Skru dia tak, dia macam hang ketatkan nut tau. Nampak aku dah bumpy sikit kat sini. Okey lah. Sini aku punya meter pun dah 90 lebih. 96. 98 ni. Apa, bagi senang game oh. Kalau dekat meter aku 100 km sejam, maksudnya GPS drop 10 ataupun 15 macam tu lah. Mungkin 90, mungkin 85 km sejam. Aku idealkan sikit jarak ni 103 km sejam. Dan okay, apa yang aku tengok dekat Shopee tu, confident level untuk beli tu, sebab aku tengok Motorola ni ranking nombor 1 untuk phone holder. Harga dia time aku beli ni 40 lebih lah, tak sampai 50. Tak sampai 50, RM40 lebih. Dan time aku beli ni, total sale untuk Motorola phone holder ni adalah sebanyak 9,600 unit. Jadi aku suspek geng-geng Grab dengan Panda banyak pakai untuk motor. Zaman lah ni, e-hailing food delivery ni, phone holder ni sangat penting lah. Jadi sebenarnya sebelum aku beli, aku duk tengok-tengok juga geng brother Food Panda, geng Grab. Aku tengok juga sebenarnya depa pakai jenis apa. Cuma time tu aku tengok-tengok macam tu, taklah aku tengok sampai depan motor nampak yang kata benda ni motor. Jadi aku dah nampak bentuk tu, aku tengok kat Shopee, ni brand ni lah motor ni yang banyak geng berada Grab dengan Food Panda pakai. Kelemahan phone holder ni adalah kalau kita ride time hujan, sebab dia tak ada waterproof cover, dia open. Yang tu lah kelemahan dia. Dan macam aku pun, aku expect yang aku takkan ride time hujan. Kalau hujan sekali pun aku tak pakai phone lah, aku akan simpan phone. Visibility setakat ni okay lah. Aku rasa phone zaman moden ni, Kalau beli yang entry level pun boleh nampak skrin tu, insyaAllah. Dulu betul lah, zaman aku mula-mula pakai smartphone, tak mampu kan. Aku pun tak mampu, aku pakai smartphone yang biasa sangat-sangat. Aku guna apa lagi dulu time tu, Samsung G5 Plus. Mula-mula tu smartphone first aku, smartphone Samsung G5 Plus. Lepas tu aku guna Mintology kan. Bukan pun pelik dekat phone time tu kan, Nantology. Time tu Xiaomi tak ada lagi. Aku pakai Nantology. Time tu semua screen memang memang ke laut lah. Masuk dekat cahaya matahari ni memang tak nampak apa langsung.
Yang ni okey lah, nampak sikit. Masih nampak lah, masih nampak. Okey lah ni aku atas highway. Kita tak banyak lah pagi-pagi kan. Jadi speed acceptable ni had laju kebangsaan lah, 90 km sejam plus minus kan, plus minus 10. Apa tengok lah. Aku kena tunduk kepala aku sikit. Kita tak nak kau ni. Nampak dia punya steadiness dekat holder tu cun, tak ada gerak-gerak pun. Aku rasa yang tu sebab design alloy kaki dia tu, sebab dan dia apa, dia pegang duduk terletak elok lah dekat side mirror tu kan. Aku rasa sebenarnya yang gerak ni adalah keadaan motor tu sendiri lah. Motor moden pun kebanyakan aku rasa dah tak gerak, teruk dah handlebar ni. Dan aku rasa ni kalau macam tu balancer ni kalau tak pakai pun tak seteruk, tak ada lah. Dulu ni kalau tak ada balancer ni memang bergegak lah kan handle. Yang ni kuasa okey lah. Okey, setakat ni aku rasa memang okey lah phone holder ni. Berbaloi untuk dibeli. Dan kalau nak beli aku dah letak link kat bawah. Setiap link tu kalau ditekan tu beli tu aku dapat komisen sikit. Tak kaya pun tapi data dia betul lah. Aku dah test lah, aku beli test. Aku recommend holder ni, cuma cerita dia wear and tear tu aku tak tahulah berapa lama. Sebab dalam ni dia ada macam getah sampai kat bawah ni, kat bawah frame ni dia ada getah untuk dia pegang phone tu kan. Cerita dia dah ni sampai bila getah tu akan bertahan dalam keadaan hujan panas kat motor ni kan. Dan pada aku kalau kata phone motor holder ni kalau dapat guna setahun tu kira bonus lah. Okay, yang ni dia bergegak sebab sini memang bergegak teruk sikit lah kat sini. Okay, nampak steady lagi, alhamdulillah. Jadi aku dengan ni agak recommend untuk kegunaan kering. Jadi kalau kata nak guna yang hujan panas hang tak kisah right hujan ni, kena beli jenis lagi satu lah yang full cover waterproof punya kan. Pada aku yang ni okey. Setakat tu saja review aku hari ni. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.